Isinya apa ya? Pagi-pagi gini, kita nyantai dulu yuk. Ayo, kita beli kopi di warungnya Pak Mama. Boleh juga tuh, ayo, ayo. Ayo. Anak-anak muda itu akan menjadi targetku. Apa itu, Saputra? Betari. Peta apaan itu, Saputra? Kemarannya kayak anak TK. Ini peta harta karun. Peta harta karun. Udah yuk, kita udah ditungguin sama Pak Mamat. Tunggu. Kalian berdua mau kaya nggak? Pengen lah. Tapi bukan dari harta karun. Iya, Ria. Ayo. Kayaknya ini beneran peta harta karun. Kalau aku dapat harta karun, kalian nggak boleh minta. Kalau bener itu peta harta karun, Saputra bisa kaya. Ya terus? Kalau Saputra kaya, kita nggak diajak, Ri. Kita ikut yuk. Aduh, Arya, Arya. Kalau mereka berdua dapat harta karun, aku sendiri aja yang nggak dapat. Huh? Tunggu! Ikut, Rik. Ikutlah. Aku juga pengen kaya. Apa lucunya? Kemana sekarang, Saputra? Katanya di sekitar sini ada kota, Ri. Kota? Itu. Ayo. Ayo, Ria, buka kotanya. Eh, kok aku sih? Ri, buka kotanya, Ri. Kok aku sih? Kamu, Saputra, kan kamu yang bawa petanya. Iya deh, aku yang buka. Biasain aja. Kaget tau. Isinya apa ya? Yeay, aku dapat uang. Yeay. Ya. Ngapain kamu gak mau buka sih, Arya? Huh? Kamu juga, Ri, ngapain kamu gak buka? Baru kotak pertama, aku udah dapat uang. Masih sisa 2 kotak lagi. Lepasin! Ri, kayaknya di kotak berikutnya uangnya lebih banyak. Terus kenapa, Arya? Kita harus lebih cepat daripada Saputra, Ri. Benar juga. Ayo, ayo. Sedikit
sedikit lagi mereka akan terkena perangkap. Tunggu! Ada apa? Kotaknya udah dekat, berarti uangnya juga udah dekat. Mau kemana mereka? Orang jalannya ke sini. Ada. Jalannya ke sana. Ayo. Waduh, Arik sama Arya pasti mau ngerebut kotakku. Kamu kok udah dapet kotak Saputra, sekarang giliran aku. Enak aja, itu kotakku. Tunggu. Wah, tinggi banget. Gimana caranya nyabrang nih? Kita harus cari jalan pintas. Oke. Berapakah uangnya? 1 juta, 2 juta, atau 100 juta? Ya, dapat uang 200 rupiah. Are. Giliranku dapat uang 200 rupiah. Wah, kotaknya di sana. Mau aja dibohongin. Kemana sekarang, Ri? Saputra mana nih? Jangan-jangan kita dibohongin, Ri. Aduh, ayo kita balik. Ayo. Rencanaku berhasil. Hah, itu kotaknya. Kira-kira apakah ini harta karunnya? Mari Bu, mari kita buka. Oke. Ya. Loh, kok kosong? Kalian kan pengawas di Squid Game. Ngapain kalian ke sini? Kamu telah masuk perangkap dan sekarang kamu akan dikirim ke arena permainan. Ternyata ini jebakan. Ikut kita sekarang. Jangan, aku gak mau ikut sama kalian. Jangan. Itu suaranya Saputra, Ri. Iyalah, itu suaraku. Ayo kita lihat. Rek, itu kan pengawas Squid Game. Saputra mau dibawa kemana? Saputra pasti mau diajak ke arena Squid Game, Ria. Aku udah selamatkan. Ayo, Rek. Sekarang kamu akan masuk ke tantangan lampu merah, lampu hijau, Squid Game. Peraturannya adalah saat boneka itu bernyanyi, kamu boleh berjalan. Saat boneka itu diam, kamu juga harus ikut diam. Jika kamu bergerak, kamu akan kena hukuman. Katanya kalau bonekanya diam, aku juga harus diam. Masa sih? Dia bergerak. Saputra. Hai. Dia lihat kita, Ri. Kabur ya. Saputra gimana, Ri?
Aku juga nggak tahu, Arya. Kita harus cari cara untuk nyelamatin Saputra. Thank you.